Ya, nyoba dulu. Suruh laki duduk ki. Halo. Tadu. Apa? Hah? Belum. Dah. Tar. Ayo. Hey, welcome to Rijal Even Channel. Oke, jadi jadi kita bakal jawab Q&A yang waktu kapan tahu sih udah lama gitu. Udah. Udah lagi usia jadi udah berapa bulan yang lalu lah. Nah, kita sibuk karena lagi PI. Oh, gitu. Iya, sebenarnya malas sih, woy. Jadi curhat aja. Yang mana dulu ya? Oke, jadi kita mau jawab satu persatu Q&A-nya, soalnya ini dikit-dikit juga sih. Nah, yang pertama dari Bagus Galang Pertama, ini BGP. Oh, mau collab sama aku nggak? Kalau mau nggak reak videonya Hana Anissa? jangan tahu lah. Anissa siapa? Gua nggak tahu. Aduh, so polos gas. Gas guys, gas aja. LPG ya. Siapa sih? Si Hananisa itu siapa? Hananisa itu seorang mahasiswi. Serius gue meleh. Kalau meleh keluar lagi. Serius. Ya pokoknya mahasiswi lah. Ada, skip. Oke, jadi kapan aja deh. Ya lo asal bisa kesini aja ke Depok tuh. Collab. Oh. Oke, lanjut ke sal apa? Kapan kakak punya pacar lagi, buset dah. Banyak reak ketawanya yang gitu. Kapan ya? Tanya punya pacar lagi apa mau apa gitu kan. Kapan kakak punya pacar lagi? Dia lagi betah jomblo. Ya kalau ada kesempatan mah boleh. Allah, lu aja mau gitu kan. Anjir, sakit banget anjir. Kasihan dia mau gitu tolak bulu ya. Udah lah, gak dapet. Tayulah. Lanjut dari Miyawaki Arabi. Jal, bikin video horornya seringin dong. Horor. Oke, seringin horor. Ya sih. Ini lu horor enggak lagi ya? Ya enggak, akhir-akhir ini gue lagi vakum sih, vakum horor gara-gara Sarina. Saida. Sarina. Woi, Sarina. Aku mah jomblo banget itu. Oke, jadi bikin video horor tuh vakum gara-gara gak ada tempat, sebenarnya gak ada tempat lagi. Emang ada temen? Ya itu juga. Pada sibuk iya. Biasanya kan gue bareng teman-teman gue tuh, terus nginep biasanya tuh sebelum syuting tuh. Sekarang ya gak tahu kemana dah tuh orang-orangnya. Lanjut, next. Ntar kalau lu mau mah bantuin gue gitu kan bikin gitu. So, collab, ya, collab aja. Hubungi dia. Gue kan masih di subscriber. Gue aja nih sama dia ya. Karena gak dibayar. Iya. Ikhlas juga. Nih ikhlas orangnya. Lanjut. Oke, lanjut ke Sin Kakin. Kapan nikah? Buset banyak ya. What the fuck? Masih lama woy, anjir gue masih kuliah. Gila. Kapan nikah? Nikah udah ditanyain coba. Aduh. Sama gila tanya sama gue. Anjir sedih. Sedih aing lah. Ya Allah. Sedih aing lah anjir. Ngaca anjir. Kampret. Apa sih jomblo juga? Buset. Kayaknya gue gak jones ya. Masih. Lanjut. Gua boleh ikut di video lu enggak? Boleh. Dari sekarang siapa? Juga boleh. Siapa? Oh iya, dari Parhan Jaba. Gua boleh ikut di video lu enggak? Ada yang enggak reply enggak? Ayo bau. Boleh, boleh mau join aja. Join aja PM gitu kan, mau kemana gitu, mau ke Ancol, mau kemana gitu. Iya. Iya. Ya mau bayar. Sama banget muka anjing ngumpul dia mah budget anak kos. Ya. Budget anak kos anjir. Bayar ya. Makan ayam goyang. 10.000 bisa nambah sepuasnya. Lanjut. Next. Arisari. Lu edit foto aing pakai apaan? Pakai apa ya? Oh. Jadi gua edit foto lu itu pakai tet. Ah, mampus lu keprengan. Apa sih goblok? Ini
maksudnya pakai aplikasi apa tanya? Ya ini gue sebenarnya pakai aplikasi ini, cuman satu aplikasi doang, pakai Make Up Plus kalau misalnya foto-foto cosplay itu. Biasanya gue suka mulus kan mukanya. Dia juga baru tahu. Itu foto. Iya, foto. Foto biasanya gue kalau itu pakai Make Up Plus. Yeah. Ntar kalau lu pengen tahu cara gunainnya biar kayak macam kayak gue gitu, bisa lah gue bikin tutorial. Tapi harus banyak permintaannya, woi. Lanjut. Yo, lanjut. Next. Kapan berhenti merokok? What the fuck? Kapan gue merokok? Oh, mungkin pas waktu itu nge snapgram lu kali, yang kata lu megang-megang. Kena prank lo itu. Dia ngerokok enggak, cuman pernah nyobain. Oh, pernah nyobain. Gak ngerokok gua. Soalnya kalau dia ngerokok ntar, sama gua sama temen gua ntar yang nginin dia, bisa di. Gagal lo. Iya, aja gua udah abis pasti ini anjir. Lanjut. Lanjut. Masih peduli gak sama itu tuh yang itu? Yang mana? Siapa? Yang mana? Ayu, kambret. Kambret. Gak peduli, udah. Gak peduli, lanjut. Adi, kak Ita, siap kapan kakak gak jomblo lagi? Udah, itu mah, aduh. Mana gue tahu ya, yang di atas yang ngelut. Lanjut. Apa edit? Apa APK editnya apa? Tadi udah dijawab ya, Make Up Plus. Lanjut. Gana Ganesha. Dari udah Gana nonton Ganesha. Video anakmu yang berprestasi belum? Kalau udah minta link. Apa sih ini anjir? Yang berprestasi. Nyambung sumpah gue enggak ngerti. Ini kan bahasnya tentang Q&A ya, tentang video pranknya dia tuh jadi membahas prestasi. Iya, enggak jelas nih. Prestasi sih. Lu enggak jelas. jangan baper. Enggak nyambung. Lanjut. Ya pokoknya enggak nyambung aja. Lanjut. Lanjut, apa tuh? Ramadhan yang sudah enggak nganterin doi lagi ke Bekasi, buset. Dari Ramadhan. Yaelah, masa lalu keles ya. Ini anak Bekasi, dulu mah, sekarang mah ya. Tapi anak Bekasi cantik-cantik ya, goblok. Cantik gitu ya. Jadi gue mah jauh. Aduh, anjir. Masih aja. Next, ya. Apa lagi? Kapan bikin tutorial cara nikung pacar orang yang akurat 100%? Woy, lu belum tahu men. Gue masih jomblo kan sekarang, ya gak bisa dikung gue. Masa ya? Nanyain anjir, aduh sedih aja. Bikin tutorial, apa? Nikung pacar. Emang lo pernah jadi nikung pacar orang? Kagak loh. Kali gitu. Jadi sekarang kalau bisa mah udah agak jomblo, ya. Ya lanjut. Gue tau dia gak sejahat itu. Hati-hati malah ini. Iya. Kan gue ngomong kayak gitu, dia aja malah nge-fly. Lanjut. Jadi Yuka Seina, jadi masih sayang sama mantan gak? Gak. Gila langsung gak. Ngomong mah bisa gak, pada mati kecil mah masih. Ya. Berharap gitu ya. Bentar Ki. Oh masih ngerekam. Lanjut. Dari Jessica Clara Bella, Koko pakai editor apa buat edit video di YouTube? Wah, Koko Robet. Ya, Koko Robet. Koko Robet gitu loh. Dia ada Cina-cinanya, dia mah sedikit Sunda. Weh, Sunda pisan deh. Mana Cinanya coba enggak ada anjir, enggak ada Cina-cinanya dia mah. Oke, editor gua pakai Power Director. Biasanya sih pakai Power Director. Masih di HP apa di laptop sih? Bisa dua-duanya gua. Biasanya kalau misalkan sekarang kan laptop gue lagi nggak gue apa tuh namanya, gue belum gue pasang lagi gitu, jadi sementara gue di HP dulu belum download. Apa tadi gue lupa. Editor ya. Editor pakai Power Director, biasa di kadang di HP kadang di laptop. Tapi kalau misalnya lu pemula banget, gue juga pemula sih, ya coba aja di HP dulu dah, ntar ke laptop. Tapi kalau misalnya lu ribet di HP, mending di laptop sekalian aja gitu. Soalnya kalau di HP gue biasanya pakai Power Director. Kalau Filmora tuh biasanya banyak efek-efek gitu. Kalau KineMaster, kalau di HP KineMaster tuh, nah itu bagus, itu lengkap editornya gitu. Jadi apa, film apa? Filmora di HP. HP ada, di laptop ada. Oh, lanjut. Next, dari siapa? Taro Akemi, Jal, kapan kita kemana? Apa sih ini? Pertanyaan dari gue. Oh, bukan. Misalnya mantan lu ngajak balikan, apa yang bakal lu perbuat dan apa jawaban yang bakal lu kasih ke dia? Alasan mantan lu masuk akal, misalkan. Maksudnya mantan lu ngajakin balikan gitu, tapi dengan alasan apa dulu? Mantan itu udah jadi sampah, men. Gila, anjir.
udah sampah buat apa gitu balikan gitu meskipun dia masuk akal. Ya masuk akal ya. Dia bisa ngomong kayak gitu tapi karena dia waktu itu pernah aduh, cerita sama gue di PE apa di Instagram PE mantannya tuh terus malah dibahas aja. Iya masa sekarang gini lagi dia tuh sekarang berubah anjir. Iya cerita jong. Ayo pele. Tolong. Ya pokoknya kalau misalnya dia ngajak balikan tapi alasan dia masuk akal itu kalau menurut gue meskipun masuk akal pasti bullshit. Kenapa nggak dari awal-awal langsung bilang gitu? Gitu? Dari awal gitu. Mikir dong. Dari awal tuh kenapa nggak bilang masuk akal? Jadi misalnya udah putus nih, ya gak lama gitu langsung bilang lagi ke gue gitu bayar balikan. Maksudnya ada jangan lemot gitu loh, lu tuh jangan bego gitu, langsung ngomong. Enggak maksud gue udah jangka lama itu maksudnya seminggu gitu. Ya bisa misalkan seminggu kalau enggak 2 hari 5 hari gitu kan setelah putus dia nyesel atau gimana gitu baru. Terus iya lu terus pintar gitu loh. Kalau udah berbulan-bulan bertahun-tahun mah udah males. Udah kita temenan balik, aja. Kalau membalikan kondisinya udah enggak sama anjir. Ya kondisinya enggak bakal kayak waktu dulu lagi. Iya. Misalkan dia sayang dia enggak sayang. Iya, bener gitu kan. Kids zaman now udah sampe ya. Edanda ta. Goblok. Lanjut next. Udah habis. Habis ya? Gitu. Hore. Itu berapa sih? Ada berapa pertanyaan? 10 ya? Ada berapa nih? Ada 15. Taulah, pokoknya segitu. Ini jadi Q&A kita yang keberapa? Ketiga ya? Dua. Kedua ya? Kan terakhir kan di rumah gua. Oh iya benar terakhir itu reaction kan? Reaction sama Q&A ya. Ya kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe baby. Lu gitu doang ya. Lu pengen gimana gitu? Oh iya udah sih udah. Pengen ya. Ya. Apa? Awas terjatuh lagi ya. Wah ini ketularan si Padel nih sumpah gue mau jadi ketawanya gak jelas sumpah. Oh iya. Iya temen lu. Dia si Padel kalau nonton ini. Pakui ya. Apa sih anjir jadi gak jelas. Oke jangan lupa like, comment, dan subscribe. Anjing. Oh, anjir, kakak, dia belum sumpah. Parah banget aja dia belum subscribe sama sekali parah. Oh dan jangan lupa see you next video. Dan jangan lupa jangan bosan-bosan ya mantengin video gue. Jangan. Maaf ya kalau garing. Oke, bye bye. Kita efek gabut anjir. Sebenarnya kita lagi gabut gitu ya, enggak ada kerjaan anjir. See you next time. Video, bye bye. Ciao.